Hai, welcome back to my channel. Video kali ini aku akan membahas tentang surat PIN Google AdSense. Tuh. Jadi, kalau kalian lagi menunggu surat PIN Google AdSense, pasti kalian bertanya-tanya, kapan ya suratnya datang? Terus kurirnya ngantar nggak ya sampai ke depan rumah? Atau kita sendiri yang pergi ngambil surat PIN Google AdSense ini di kantor pos? Atau seberapa lama sih proses pengiriman dari surat PIN Google AdSense ini? Nah, buat kalian yang punya pertanyaan seperti itu, silakan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Dan jangan lupa juga di like, di subscribe, di komen, dan di share tentunya biar channel ini semakin berkembang. Dan jika kalian memiliki pertanyaan atau pengen ke depannya aku bikin video apa atau kalian pengen request video apa, silakan tulis di kolom komentar, aku akan baca satu-satu ya. Di awal tadi kita akan membahas tentang PIN Google AdSense. Jadi surat ini nyampe di tangan aku itu sekitar 5 minggu 1 hari. Jadi aku tuh request PIN Google AdSense-nya aku di tanggal 14 Juli 2020. Terus aku terima surat ini di tanggal 22 Agustus 2020. Jadi sekitaran 5 minggu 1 hari. Terus di dalam pemberitahuan ketika kita sudah berhasil gitu kan kayak verifikasi alamat. Nah, di situ ada pemberitahuan gitu kan, sekitar surat ini bakalan nyampe sekitar 2 sampai 4 minggu gitu. Aku waktu sekitar udah 4 minggu kan, udah tanggal 14 Agustus tuh, aku udah mikir, "Ih kok suratnya enggak nyampe, apa nyasar ya gini-gini-gini." Aku takut tuh. Terus aku cuman udah sekitar berapa kali aku ke kantor pos gitu kan. Aku nanya ini, "Pak, ada surat nggak ya atas nama aku gitu, atas nama Martina gitu, di alamat aku segini-segini gitu kan?" Terus tukang posnya bilang, "Aduh, belum ada gini-gini. Ada nomor resinya nggak?" Terus aku bilang, "Aduh, itu PIN Google AdSense-nya nggak ada nomor resi yang dikasih dari si pihak YouTube gitu. Jadi cuma ada pemberitahuan bakalan nyampe sekitar 2-4 minggu, dan sampai 4 minggu belum nyampe tuh." Sampai aku kepikiran nih ya, aduh kayaknya aku harus request yang kedua. Cuman dalam hati aku, wes lah tunggu dulu gitu, tunggu semingguan gitu kan. Nah, sampailah di tanggal 22 Agustus surat ini datang, terus si kurirnya datang sampai di depan rumah aku mengantar surat ini. Jadi buat kalian yang lagi menunggu, kalau misalnya masih 4 minggu, jangan request PIN kedua gitu. Tunggu sampai sekitar 6 mingguan deh gitu. Kalau suratnya belum nyampe di alamatnya kalian, baru kalian request lagi gitu. Cuman begini ya, sebelum tukang kurirnya datang nih, aku udah berapa kali tuh ke kantor pos tanyain, "Pak, kalau ada surat atas nama Martina di alamat ini, telepon aku ya," gini-gini. Sampai sih kayak admin dari kantor pos itu ngasih lah nih, "Ini nomor kurirnya, silakan telepon," gitu kan. Atau silakan kayak ngomong sama dia langsung karena dia yang tanganin pengiriman barang gitu. Jadi aku bilang, "Oh iya," gitu. Jadi aku teleponlah si kurirnya, dan si kurirnya pas tanggal 14 itu ya, dia bilang, "Aduh, belum ada Kak, belum ada surat PIN Google AdSense yang datang di alamat ini, di kantor pos ini," gitu. Aku bilang, "Oh iya, kalau ada kabarin aja ya, Dek." Terus antar di alamatnya aku, karena si tukang kurir ini udah biasa ngantar barang ke alamatnya aku. Ya, jadi kalau kita ngambil si surat ini udah dibayar dari si pihak YouTube, jadi kita tinggal ngambil aja. Oh iya, isi dari surat PIN Google AdSense ini bentuknya tuh seperti ini. Tuh, cuman kayak lembaran, dan di dalamnya itu kayak gini. No. Dan di dalam sini itu, aku nggak buka biar PIN-nya nggak kelihatan gitu angka-angkanya. Gitu. Jadi itu kayak segini, semitas tuh. Jadi dia tuh kayak kertas gini doang, terus di dalamnya ini ada PIN yang harus kita verifikasi ke alamatnya kita yang ada di YouTube Studio, dan di dalam sini juga ada langkah-langkah untuk memasukkan PIN Google AdSense-nya. Agar si surat PIN Google AdSense-nya nyampe di tangan kalian gitu, sarannya pastikan alamat yang kalian tulis itu benar-benar lengkap sesuai dengan KTP-nya kalian, biar nggak nyasar-nyasar gitu loh surat PIN Google AdSense-nya ini gitu. Jadi
Di sini tuh. Nih. Di sini itu adalah alamatnya lengkapnya kita, dan di sini adalah di kantor si YouTube yang ada di Malaysia. Tuh. Oke, aku cerita sedikit tentang bagaimana sih aku bisa nyimprung ke dunia YouTube ini dan bisa sampai di titik ini, dan aku sangat bersyukur banget dan berterima kasih buat kalian semua subscribernya aku yang saling mendukung pastinya, gitu kan. Tanpa kalian aku belum bisa sampai sekarang gitu, dan semua juga dukungan keluarganya aku, terus suami pastinya, dan anak aku menjadi sumber inspirasinya aku. Aku menjadi pengen menjadi seorang ibu yang baik, yang kelak ketika anak aku cerita tentang seorang ibu, dia bisa bangga memiliki ibu seperti aku. Oh iya, jadi ceritanya ini, aku nggak pernah kepikiran bisa membuat video-video masukin di YouTube gitu kan. Cuman karena anak aku udah kecil, berapa bulanan gitu kan, aku pikirnya gini, wes lah, daripada memori HP aku penuh, mending aku upload aja ke YouTube gitu. Lama-lama-lama, dan aku tuh vakumnya sekitar 1 tahunan gitu kan, paling jarang banget ngupload video gitu kan. Nah sekarang mendekat-mendekat ada satu videonya aku yang udah harus sekitar 40 ribuan yang nonton gitu kan. Nah itu yang menjadi pacuan aku, yang judulnya itu tentang pil KB. Jadi aku sangat senang karena udah terverifikasi, dan aku udah verifikasi juga nomor rekeningnya aku. Jadi setidaknya kalau kita sudah mendapatkan ini, berarti satu langkah awal atau satu langkah kesuksesan kita sudah terbuka di YouTube partnernya. Jadi kita bisa dapat menghasilkan sambil berkarya dan sambil menghasilkan uang juga. Dan aku paling senang juga karena setidaknya aku sebagai ibu rumah tangga sangat terbantu banget gitu. Pertamanya karena kita sambil jaga anak, ketika anaknya aku tidur, aku bisa bikin video seperti ini. Jadi nggak mengganggu. Jadi kita tinggal bagi-bagi waktu aja gitu. Oke, itu yang aku bisa share ke kalian, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share tentunya, biar channel ini semakin berkembang. Dan buat kalian yang punya pertanyaan nih, silahkan bertanya di kolom komentar, aku akan balas satu-satu. Oke, terima kasih.